created each one of us, including you, Pak, wonderfully. Tuhan menciptakan setiap kita, termasuk juga Pak Kapten di belakang, secara luar biasa ajaib. Every organ in our body was shaped and created so that we will be able to praise God. Setiap bagian daripada tubuh kita itu dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memuji Tuhan. Even our brain was shaped to praise God. Bahkan otak kita juga sebenarnya dibentuk untuk memuji Tuhan. The problem is we allow the enemy to shape our brain. Masalahnya adalah kita mengizinkan musuh kita yang untuk membentuk otak kita. To actually being controlled by the enemy instead of praising God. Sehingga otak kita dikontrol oleh musuh kita, bukannya dikontrol oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. And I'm going to show you how practically the enemy is able to control the way we think. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana musuh kita bisa mengendalikan otak kita sedemikian rupa. But yet I'm going to share you the good news that God can deliver us from that. Tetapi saya juga mau membagikan kabar baik bahwa Tuhan dapat melepaskan kita dari hal itu. First of all, let's just take a look at how God created our amazing brain. Nah, kita pertama-tama melihat dulu bagaimana Tuhan membentuk otak kita yang sangat luar biasa ini. Our brain contains roughly of 86 billion brain cells. Sebenarnya otak kita itu kira-kira terdiri dari 86 miliar sel otak. Can you just imagine? Our brain is probably only about this size. Ya, otak kita kira-kira besarnya seperti ini. Does this look like a big object? Apakah ini sesuatu yang besar? No, right? But imagine 86 billion. Nah, tidak besar. Brain cells di dalam, are in this size. Di dalam ukuran otak kita yang sebesar ini, di dalamnya ada 86 miliar sel otak. Bayangkan. And each neuron connects with an average of 40,000 synapses. Dan tiap-tiap neuron atau sel saraf itu berhubungan dengan rata-rata 40,000 sinapsis. So can you imagine how busy what's going on in our brain? Jadi kita bisa bayangkan betapa hebohnya di dalam otak kita itu. And the amazing part about it. Dan hal yang luar biasa daripada itu adalah. Not all the brain cells are alike. Tidak ada satupun sel saraf otak itu yang mirip satu dengan yang lain. In fact, there's 10,000 different types of neuron just in our brain. Dan di dalam otak itu sebenarnya ada 10,000 jenis-jenis yang spesifik daripada sel saraf itu. So if you can only imagine, our brain is one busy traffic highway system. Jadi kita bayangkan otak kita itu seperti kayak sistem tol yang begitu rumit dan sibuk. But yet, things when it is a healthy brain, it does work in orderly fashion. Namun demikian, di dalam otak yang sehat, cara kerjanya itu sangat rapi dan terstruktur. And one thing that is amazing about our brain. Dan satu hal lagi yang sangat luar biasa daripada otak kita, the brain changes. Otak kita itu berubah setiap saat. As we receive information, begitu kita menerima informasi. As we believe new information, begitu kita mempercayai suatu informasi. As we memorize new information, begitu kita menghafal suatu informasi. As we create new habits, begitu kita menciptakan suatu kebiasaan baru. The brain is changing. Otak kita akan berubah. And can you imagine, if you can only imagine, ya, coba kita bayangkan, the brain storage capacity, kapasitas penyimpanan daripada otak kita itu, that means the things that we can remember, artinya hal-hal yang bisa kita ingat, the things that we can learn, hal-hal yang bisa kita pelajari, it is virtually unlimited in storage capacity in our brain. Sesungguhnya sangatlah tak terbatas yang bisa kita, yang kapasitas daripada otak kita itu sangat terbatas dapat menerima informasi. Our brain is much more advanced than any computer that has ever been invented. Ya, otak kita itu
sangat-sangat apa ya? Mutakhir dibandingkan dengan komputer jenis apapun yang paling akhir. But the problem is, masalahnya adalah the reason why it seems impossible for us now to remember things. Hal-hal yang mungkin kayaknya kita pikir enggak mungkin bagi kita untuk mengingat, it's because we have gotten lazy. Karena kita mempunyai sesuatu hal yang membuat kita jadi malas. So, this is what they call a smartphone. Mereka menyebutnya ini sebagai smartphone. But it makes us not so smart. Tapi membuat kita jadi tidak smart, tidak pintar. Because we depend so much on the smartphone. Karena kita sangat tergantung sekali pada smartphone ini. Now we don't even have to memorize numbers anymore. Kita sekarang nggak perlu lagi ingat-ingat nomor-nomor telepon apa-apa. If I wanna call Cefi, all I have to do is just put in her number, her name. Kalau saya mau call Cefi, saya cuma tinggal pencet aja tulis Evi nanti keluar. If you wanna know anything. Kalau kita mau tahu segala hal, just enter it in Google and you'll get the information. Kita cuma cari tanya di Mbak Google itu. We have become so lazy in storing good information. Kita menjadi sangat malas dalam menyimpan berbagai informasi. Instead, sebagai pengganti, what comes into our mind, yang ada dalam pikiran kita, because the average brain has around 50,000 thoughts per day. Rata-rata kita itu berisi atau sekitar ada bisa menampung 50.000 pikiran setiap harinya. And 70% of those thoughts that we think about are unfortunately negative thoughts. Dan masalahnya 70% daripada hal itu semua yang kita percayai adalah hal-hal yang negatif. Can you imagine what is 70% of 50,000? Saudara bisa bayangkan 70% dari 50.000 itu berapa? What is it? 35,000. 70% is 35,000 negative thoughts that comes into our mind all the time. 70% daripada 50.000 itu adalah 35.000 pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran kita setiap hari. Let's take a look how that affects the way our brain works. Nah, coba kita lihat apa pengaruhnya terhadap cara kerja otak kita. Let's open our Bible to Proverbs 23 verse 7. Amsal 23 ayat 7, kita baca. Fina bisa baca Amsal 23 ayat 7. Let me just go ahead and read it in English first, because I'm not sure if it's exactly the same in Bahasa. The English version said, "For as he thinketh in his heart, so is he." Nah, kalau bahasa Indonesia-nya kan, coba baca ayat 23:7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Okay. Jadi bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bahasa Inggrisnya mengatakan begini, apa yang dipikirkan manusia di dalam hatinya, jadilah seperti itu. Kalau bahasa Indonesia artinya apa? Aneh. What is that? I don't understand. Tadi belum selesai, kena baca, mungkin terusin dulu. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Tapi sih mirip juga sih yang A bagian A. Sebab seperti orang yang, cuma dibilang sih membuat perhitungan. Membuat the calculation. Kayak ada what the man make the calculation in this heart? So easy. Okay. Different, yeah. A little bit different. Yeah. This one is what you put in your mind is who you are. Nah, kalau bahasa Inggrisnya artinya begini, apa yang kita taruh dalam pikiran kita, maka itulah kita. Because remember, the brain stores information that we receive constantly. Karena otak kita itu menyimpan informasi-informasi yang kita terima setiap saat. And so what we think about, what we receive, is the one that's going to shape our brain. Jadi apa yang kita terima oleh otak kita setiap hari, itulah yang akan membentuk otak kita. Let's take a look at what is our problem. Coba kita lihat apa yang menjadi masalah kita. What are we thinking about? Apa yang kita pikirkan? Let's open our Bible to Genesis chapter 6, verse 5. Kita buka Kejadian 6 ayat 5. Dewi bisa baca? Kejadian 6 ayat 5.
kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. What does the Bible say? What does man think? Coba kita lihat apa yang ditulis dalam Alkitab ini, apa yang manusia pikirkan? Kejahatan manusia besar. What does the Bible say? Dari ayat ini apa yang dipikirkan oleh manusia? Apa yang ada dalam hati manusia itu? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan jahat, sesuatu yang jahat. Every thought, this is according to the Bible, yeah. In sesuai dengan Alkitab, maka setiap pikiran-pikiran kita itu, man is evil continually. Yang dipikirkan manusia itu adalah selalu kejahatan terus menerus, sesuatu yang jahat. Let's take a look. What is this evil? Kita coba lihat apa itu jahat. I'm not talking about murder. Saya tidak bicara tentang pembunuhan. I'm not even talking about robbery or any big crime situations. Ya, yang saya maksudkan ini, saya tidak bicara tentang perampokan atau hal-hal yang jahat lah. Evil, kejahatan, the actual definition of evil. Arti atau definisi sesungguhnya daripada kejahatan adalah the absence of God, ketidakadaannya Allah, right? Because if there is an absence of God, then there's only evil. Jadi kalau tidak kondisi ketidakadaannya Allah itu artinya jahat. So let's take a look. In a practical way, what is an evil thought that we can think about? Coba kita pikirkan secara praktis, apa sih itu pikiran-pikiran jahat? Contohnya apa? This is a Bible study, right? This is not a sermon. So I need your interaction. Curiga, iri hati. Yes, doubt. That's right. Ragu-ragu. Khawatir. Khawatir. Worry. Worry, khawatir. Envy, yes. Kejahatan. Iri hati. What else? Bohong. Lies. Lies. Bohong. Okay. What else? Apa lagi? Sombong. Marah. Marah. Anger. Marah. Yes. Kesel. Pride. Kesombongan. Sombong. Sombongan. Okay. Apa? What was the other one? I'm sorry. Kesel. Kesombongan. Kesombongan. Oh, kesel. Kesel. Pride. Oh. Kesel. Kesel. What is kesel? Kesel. Jengkel. Frustration? Is that kesel? Frustration? No, no. No. Yeah, lah. Something like right. Benci, hate, ya. Hate. Oh, okay, hate. Sakit hati. Sakit hati. Okay. But that's a result. Sakit hati. Sakit hati itu apa sih? Dia ni. Kesel, ya. Benci, kesel, kesel. Okay. Okay. Now, bersungut-sungut. Complain. Yeah. Complain. Very good. What else? Tidak puas. Unsatisfied. Rasa tidak puas. Okay. What else? Apa lagi? Pikiran jahat. Curiga, curiga, ya curiga. Anything else? Ada lagi? Mengeluh. Hah? Mengeluh. Complaints. Mengeluh, complaints. Aha. Aha. So, let's just take a look at this. Coba kita lihat ya. Evil is an absence of God, right? Jadi kejahatan itu adalah ketidakadaannya Allah. So, when we think about these things, ketika kita memikirkan tentang hal-hal ini, where is God in these thoughts? Di mana Allah di dalam hal ini? Ada? No, exactly. Tidak ada Allah di dalam hal ini. So, let's go ahead and see how the way we think affects us. Coba kita lihat sekarang, apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi kita. 90% of all diseases starts from the mind.
90% dari penyakit-penyakit itu dimulai dari pikiran. Do you know that fear is a big factor on the way we think? Ketakutan adalah satu hal yang besar yang mempengaruhi pikiran kita. When we are fearful, we worry. Ketika kita takut, kita menjadi khawatir. When we are fearful, we're stressed out. Kalau kita takut, kita akan menjadi stres. When we are fearful, we're full of anxiety. Ketika kita takut, kita menjadi cemas. When we're fearful, we can have a panic attack. Ketika kita takut, kita menjadi panik. Constant fear makes us depressed. Segala sesuatu yang ketakutan itu membuat kita menjadi depresi. And this is how the devil controls your mind. Nah, disitulah caranya setan itu mempengaruhi pikiran kita. Brothers and sisters, it was never God's intention for you to be depressed. Saudara sekalian, adalah bukan maksud Tuhan untuk membuat kita menjadi depresi. God did not create our brain to be depressed. Tuhan tidak membuat otak kita menjadi depresi. Because remember, every thought was evil only because there's an absence of God. Setiap pikiran itu adalah jahat karena tidak ada Tuhan. So it was never God's plan for us to experience these things. Jadi bukan rencana Tuhan untuk kita mengalami semua hal itu. Let's take a look how this affects from what we think to our body. Coba kita lihat bagaimana hal-hal itu mempengaruhi tubuh kita. This is not even a Christian man. Ini bahkan dari orang yang bukan orang Kristen sebenarnya. Dr. Cannon of Harvard University says. Dr. Cannon dari Universitas Harvard mengatakan. Certain emotions poisons the body. Perasaan-perasaan tertentu itu dapat meracuni tubuh. Hate, kebencian, jealousy, iri hati, anger, kemarahan, bitterness, kepahitan, and fear, dan ketakutan, they all actually creates poison. Semua itu menciptakan atau menghasilkan racun. Not just psychologically in what we think, bukan hanya secara psikologi, but this powerful toxic substance actually poisons our whole lifestyle, which is the body. Tapi sesungguhnya hal-hal yang beracun itu akan meracuni tubuh kita, yaitu meracuni lewat darah. Under its influence, the body weakens. Melalui pengaruh-pengaruh itu, tubuh kita jadi lemah. So brothers and sisters, don't think. Jadi saudara sekalian, jangan berpikir. If you hold on to these evil thoughts. Kalau kita terus-menerus memikirkan pikiran-pikiran seperti itu, that it will not affect your body. Itu tidak mempengaruhi tubuh kita. In reality, it affects the body because it poisons our blood. Itu mempengaruhi tubuh kita karena itu semua meracuni darah kita. Let's take a look. Who is the one that wants to poison our body? Coba kita lihat siapakah yang berusaha untuk meracuni tubuh kita. Let's open our Bible to John chapter 10, verse 10, and we're going to read the first part. Kita coba lihat Yohanes 10:10 bagian awal. Mary? Yohanes 10:10. 10a. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yes. So, what does the thief do? Jadi apa yang si pencuri lakukan? Membunuh. Kill. Mencuri dulu ya? No. Mencuri. First steals. Yes. Pertama adalah mencuri. And then? Kemudian? Kill. Membunuh. And then? Membinasakan. Yeah. Who is this thief? Siapakah pencuri itu? Iblis. Yes. Iblis, ya. So what does the thief wants to steal? Jadi apa yang si pencuri itu mau curi? Based on what we just read right now. Okay, he wants to steal our peace. Dia akan mencuri damai sejahtera kita. What else does he want to steal? Apa lagi yang mau dia curi? Yes, our happiness. Dia mau mencuri kebahagiaan kita. What else? Apa lagi yang mau dicuri? Hope. Hope.
Yes, yeah, definitely. Harapan kita dicuri sehingga kita jadi putus asa. What else? Love. Huh? Love, yes. Yeah, dia mau mencuri kasih. Very good. What else? Fokus. Yes. Ya, dia mau mencuri fokus kita ya. Focus on what is positive. Dia mau mencuri fokus kita tentang hal-hal yang positif. Right? Okay. Very good. Anything else? Apa lagi? Yang mau dicuri oleh setan. Now. Sukacita. Joy. Okay. Kebahagiaan, sukacita. Yes. Now. When the thief steals this thing, ketika pencuri itu mencuri hal-hal ini, by making us feel this way, membuat kita merasa seperti ini, then what happens? Lalu apa yang terjadi? He is successful in killing us slowly. Dia berhasil dalam membunuh kita perlahan-lahan. He kills us. Dia membunuh kita. But he also kills our spouse. Tapi dia juga akan membunuh pasangan kita. He also kills our children. Dia juga akan membunuh anak-anak kita. He also kills friendships. Dia akan juga membunuh pertemanan kita. He kills all the relationship that is around us. Dia akan membunuh semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Because when he kills us, karena ketika dia membunuh kita, When he steals all those things, this is how we feel about our family and about others and about ourselves. Ketika dia mencuri hal-hal ini dari kita, maka dia akan membuat kita merasa seperti ini, kesal dan sebagainya kepada anggota keluarga kita yang lain. What a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan oleh manusia di dalam hatinya, jadilah demikian. So as he kills each one of us slowly, ketika dia membunuh kita satu persatu daripada kita pelan-pelan, then he is successful in destroying us eternally. Maka dia berhasil membinasakan kita secara kekekalan. Yes or no? Betul kan? Yes. The question I'm asking us. Sekarang pertanyaan yang hendak kita saya tanyakan adalah, do you want to be controlled by the thief? Apakah kita mau dikontrol atau dikendalikan oleh pencuri ini? Do we? Okay. So let's take a look who is this thief in a more deeper thing. Coba kita lihat siapakah pencuri itu dalam kita lihat dari lebih dalam lagi. Let's open our Bible to John chapter 8 verse 44. Kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Desi ya? Atau sini deh. Desi bisa baca Yohanes 8:44. Dialah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak sedikit dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. So what does the Bible say? Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab ini? The devil, or which Satan, iblis atau setan ini, he wants to murder or kill from the beginning. Dia dari mulanya mau untuk membunuh kita dari sejak awalnya. How does he do that? Bagaimana dia melakukannya? According to what we read, how does he do that? Dari ayat ini apa yang dia lakukan? What is his way of killing us? Bagaimana caranya dia membunuh kita? He's a liar. Karena yes. Ya, setan itu pada awalnya adalah pendusta. Let's take a look. What is the number one lie that the devil wants us to believe? Coba kita lihat apakah tipuan atau dusta dia yang pertama yang mendorong kita supaya kita percaya. The ultimate. What is the basis of all the lies that he wants us to believe? Apakah hal utama yang dia tipu supaya kita percaya? I'm talking about the yang dasar, ya? The tipuan even dasar. Deeper than that.
Hal utama apakah yang dia tipu? God is evil. God is not good. Yes. Tipuan pertama setan adalah bahwa Tuhan itu tidak baik. If we believe this lie, kalau kita percaya akan tipuan ini, it's so easy to have all these things. Maka sangat mudah kita untuk menjadi begini. It's easy, right? It's easy to doubt when God is not good. Adalah mudah untuk kita menjadi ragu-ragu kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak baik. It's easy to worry when God is not good. Adalah mudah untuk kita jadi khawatir kalau kita percaya Tuhan itu tidak baik. It's easy to be angry at everyone else and think that we have the right to be angry when God is not good. Adalah gampang bagi kita untuk marah dan kita berpikir kita layak untuk marah, pantas untuk marah kalau kita berpikir Tuhan itu tidak baik. It's easy to complain about everything that we think is unfair when God is not good. Kita jadi gampang untuk mengeluh dan berpikir bahwa segala sesuatu itu enggak fair, enggak adil kalau kita percaya Tuhan itu tidak baik. It's easy to be bitter about our life when we think God is not good. Adalah gak mudah bagi kita untuk berpikir hidup ini begitu pahit kalau kita berpikir Tuhan itu tidak baik. This is the number one lie that the devil wants all of us to believe. Inilah tipuan setan yang pertama yang dicoba dimasukkan ke dalam pikiran kita supaya kita percaya. The reason is, alasannya adalah, when we believe the lie which is the root of everything, ketika kita percaya pada tipuan setan yang merupakan akar dari segala hal ini, this root will create a tree. Akar-akar ini akan membentuk sebuah pohon. Which is our negative thoughts. Yaitu pikiran-pikiran negatif. And the fruit of the tree will be our negative behavior. Dan buah daripada pohon itu adalah tindakan-tindakan kita dan pikiran-pikiran kita yang negatif. Everything that we do, segala sesuatu yang kita lakukan, there's the root for it. Pasti ada akarnya. There is a reason why we think what we think. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada akar apa yang kita pikirkan. The way God works, cara kerja Tuhan, the way nature works, cara kerja alam, is always in a giving state. Adalah dalam kondisi memberi. It's always giving. Selalu memberi. Let's take for example. Misalnya, the cloud gives rain. Awan mendatangkan hujan. The rain comes down to the earth. Hujan itu masuk sampai ke tanah. Bumi, to water the plant. Untuk menyirami tanaman. To give water to the animals. Untuk memberikan air kepada binatang. To give water for us to drink. Untuk memberikan air kepada kita untuk minum. And also to give the ocean and the rivers and the streams water. Dan juga untuk membasahi atau memberikan air kepada lautan, sungai, dan samudra. Then all the river and the streams. Dan semua sungai-sungai kecil itu goes to the ocean. Menuju ke lautan. So that it can give back to the cloud. Sehingga itu dapat menguap lagi kepada naik ke jadi awan-awan. So the way God created nature was always supposed to be in a giving process continually. Jadi cara alam menciptakan alam semesta ini adalah selalu dalam kondisi memberi dan memberi. What happens when something stops? Apa yang terjadi kalau sesuatu berhenti? When this thing no longer gives. Ketika hal-hal itu tidak lagi memberi. What happens? Apa yang terjadi? Tumbuh. Kalau di alam itu tiba-tiba ada bagiannya yang berhenti, enggak lagi memberi, bagaimana? When this is broken, ketika hal ini sudah enggak nyambung lagi, tidak memberi lagi, the result is death.
Hasilnya adalah kematian. Let's take a look in a practical way. Coba kita lihat dalam hal praktis. The Dead Sea. Laut mati. What is the Dead Sea? Apa itu laut mati? You know there is the Dead Sea in the Middle East. Di Timur Tengah ada namanya laut mati. Why do they call it the Dead Sea? Mengapa mereka menyebutnya sebagai laut mati? What happens to everything that comes into this Dead Sea? Apa yang terjadi ketika segala sesuatu sampai kepada laut mati? What happens? Yeah, so what happens? What happens to something that is alive, like for example, for a fish that goes to the Dead Sea? What happens? Okay, but what happens? It will die. Yes. Jadi apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada ikan masuk ke laut mati? Apa yang terjadi di situ? Mati. There is no living thing that can survive in a Dead Sea. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di laut mati itu. Do you know why? Kenapa? Because the Dead Sea does not give. Karena laut mati tidak menyalurkan, tidak it memberi. Only receives. Dia hanya menerima, menerima. There isn't anything that flows out of the Dead Sea. Tidak ada yang mengalir keluar dari laut mati. So when the circle breaks, death happens. Jadi ketika siklus itu terhenti, maka kematianlah hasilnya. Let's go ahead and just get another simple illustration. Coba kita perhatikan lagi contoh yang lain. We take in oxygen. Kita ambil oksigen. We take out. Kita mengeluarkan. We breathe out what? Apa? Oksigen kita hirup, yang kita keluarkan? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Yeah. The plant receives carbon dioxide. Nah, sebaliknya tanaman itu menerima karbon dioksida. And what does it take out? What does it take out? Oksigen. Dan yang dikeluarkan adalah oksigen. Okay. Surely, what if I say, you know what? I'm not going to give the plant any carbon dioxide. Apa itu jadi kalau? Exactly. So what happens? What happens to you? And then I die. Exactly. Jadi kalau umpama tumbuhan itu tidak mengalir karbon dioksida, akibatnya apa? Dia tidak mengeluarkan oksigen. Dan kalau oksigen tidak dihasilkan, apa yang terjadi dengan kita? So God always in the process of the circle of love. Jadi Tuhan selalu bekerja dalam suatu lingkaran yang penuh kasih. It's always in a circle of love of giving and giving and giving. Selalu dalam siklus kasih memberi dan memberi dan memberi dan memberi. The circle of life can only be broken into death. Siklus kehidupan ini bisa menjadi terhenti dan menghasilkan kematian because of a lie belief. Kalau kita mempercayai kebohongan atau dusta. When a lie is believed, then it is no longer a continuous circle. Kalau kita mempercayai dusta, maka siklus itu akan terhenti. That's why the devil is the father of lies. Itulah sebabnya setan itu adalah bapa segala dusta. Because he knows once the love, the circle of love is broken. Karena setan tahu begitu siklus ini berhenti, yes, the lie is believed. Dan kemudian dusta itu dipercayai. Then there is no more trust. Dan akhirnya ujung-ujungnya tidak ada lagi kepercayaan. When we believe God is not good, ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak baik, then we can't trust Him. Maka kita tidak lagi bisa percaya kepada Tuhan. And when we can't trust Him, dan ketika kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, we think we have to take care of ourselves by ourselves. Kita berpikir bahwa kita lah yang akan mengontrol diri kita sendiri lagi. Kita so, sendiri. Just like the Dead Sea. Jadi sama seperti laut mati. Give, you know, take. Hanya terima, tapi tidak memberi. So let's take a look how this affect us practically. Coba lihat kita lihat bagaimana itu bisa mempengaruhi kita secara praktis. The relation that exists between the mind and the body is very intimate. Hubungan yang ada antara pikiran dengan tubuh itu sangat erat, sangat intim. When one is affected, the other one sympathizes. Ketika salah satu itu dipengaruhi, baik pikiran atau
maka yang lain akan turut merasakan juga. We cannot separate what we think and how it affects our body. Kita tidak bisa memisahkan apa yang kita pikirkan dengan tubuh kita. Because the brain is the headquarters of everything. Karena otak itu adalah pusat atau direkturnya seluruh tubuh kita. So negative thinking and imagination. Karena itu pikiran-pikiran atau imajinasi-imajinasi yang negatif. For example, grief, worry, unhappiness, guilt, distress, and anger. Ya, contohnya adalah kedukaan, khawatir, ketidakbahagiaan, rasa bersalah, tidak percaya, dan kemarahan. Because it poisons the blood. Karena itu semua meracuni darah kita. That's why we have diseases. Maka itulah sebabnya kita jadi kena sakit penyakit. That's why we have more and more and more diseases now than ever before. Itulah sebabnya mengapa kita jadi terkena banyak sekali sakit penyakit zaman sekarang ini dibandingkan sebelumnya. And it creates premature death. Dan penyakit-penyakit itu pada akhirnya mengakibatkan kematian dini. God never intended for young people to die. Tuhan tidak pernah merencanakan orang-orang muda untuk mati cepat. Because if you read some of the Bible characters, karena kalau kita baca daripada beberapa karakter-karakter dari lewat firman Tuhan, this is even after the flood. Bahkan sesudah zamannya air bah. Actually, before the flood, how long did people that lived for? Sebelum air bah, umur manusia berapa? 900 tahun semuanya. After the flood, setelah air bah, it shrank so much. Langsung menyusut banyak. Musa died 120 years old. Musa meninggal umur 120 tahun. And he did not die because of disease. Dan dia tidak mati karena sakit. He died because God put him to sleep. Dia meninggal karena Tuhan membiarkan dia istirahat tidur. Do you know the reason why? So, tahukah saudara alasannya? Because he has such a close connection with God. Karena dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. His brain was shaped with the understanding. Pikirannya itu dibentuk dengan pemahaman that God is good. Bahwa Allah itu baik. So when he was put to sleep, jadi ketika dia dibuat tidur oleh Tuhan, he did not suffer. Dia tidak menderita. He didn't have any problems physically. Dia tidak punya masalah dengan fisiknya. It was just because God put him to sleep. Itu karena hanya karena Tuhan membuat dia tertidur. So let's take a look at why we think these negative thoughts. Coba kita lihat bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal yang negatif. Let's take a look at the definitions of our negative thinking. Coba kita lihat definisi daripada pikiran negatif. When we feel anxiety, ketika kita cemas, it's because there's an unresolved conflict in my life. Kita bisa menjadi cemas karena kita mempunyai konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Maybe there is problems within the family that we can't seem to solve. Mungkin ada problem di antara keluarga itu yang tidak kunjung selesai. And because we think about these problems continually, karena kita memikirkan problem ini terus menerus, it creates anxiety. Itu membuat kita menjadi cemas. And because it creates anxiety, dan karena kita jadi cemas, we can't sleep. Kita nggak bisa tidur. We can't be happy. Kita nggak bisa gembira. We can't be joyful. Kita nggak bisa sukacita. All of this starts to fade little by little. Dan ini mulai diambil satu persatu. Worry. Kekhawatiran. Why do we worry? Kenapa kita khawatir? Because we're thinking about something that I have no control over. Kenapa kita khawatir? Karena kita memikirkan sesuatu hal yang kita nggak bisa kendalikan. When we worry about something, ketika kita khawatir akan suatu hal, can we control it? Apakah kita bisa kontrol? No. Nggak bisa. Like, let's take a look. For example, misalnya, we worry about the results of our blood test. Kita mungkin khawatir apa hasil daripada cek darah kita, right? We worry about it. Kita khawatir akan hal itu. We can't control it. Padahal kita nggak bisa kontrol. But the more we think, the more we worry, the more it falls.
over and over again. Bahkan begitu kita terus-menerus memikirkan itu-itu lagi, it steals our peace. Itu akan mencuri damai sejahtera kita. It steals our hope. Akan mencuri pengharapan kita. It steals our happiness. Mencuri kebahagiaan kita, sukacita kita. Right? Okay. Let's take a look about discontent. Apa itu ketidakpuasan? Why do people feel unsatisfied? Mengapa orang merasa tidak puas? Because all they talk about is the complaints. Karena yang dia pikirkan selalu keluhan. It's not fair. So and so was like this. How come I'm not like so and so? Wah, nggak fair tuh begini 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 loh. Kok jadi begini semuanya? God, how come I could never have enough money? Tuhan, kenapa kok saya nggak punya uang yang cukup? God, why is it my husband is always a problem? Tuhan, kenapa suami saya kok jadi selalu bikin masalah? God, why is my children like this? Tuhan, kenapa kok anak-anak saya kok jadi begini? Always emphasizing on all the complaints and all selalu the problems. Selalu menekankan pada komplain, pada keluhan, pada sumut-sumut. And when we do this, ketika kita melakukan hal itu, it steals this. Maka kita, mata hal ini akan tercuri. And then how about remorse? Apakah itu like feeling sorry for myself? Mengasihani diri sendiri. Pity me. Aduh, kasihannya saya. Don't you skin me? Oh, I have so much problems. Aduh, saya I don't know what to do. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Or maybe you feel like an overwhelming guilt. Rasa bersalah yang berlebihan. You feel that I don't deserve to be happy. Aduh, kayaknya memang saya hidupnya nggak pantas untuk gembira. I don't deserve to smile. Saya nggak pantas untuk bisa senyum. I don't deserve to have joy or hope. Saya nggak pantas untuk mempunyai sukacita ataupun pengharapan. This is a negative thinking that will kill you also. Dan ini juga adalah pikiran negatif yang bisa membunuh kita. And because of distrust. Dan oleh karena kita tidak percaya lagi, then what happens is that you're always suspicious about everybody else. Karena kita tidak memiliki kepercayaan lagi, maka kita jadi curiga satu dengan yang lain. I cannot trust so and so. Saya nggak bisa lagi percaya pada si itu. Maybe that person is just going to do something bad towards me. Kayaknya orang itu punya pikiran negatif dia buat kepada saya. Or maybe they're gossiping about me. Kayaknya orang itu gosip-gosipin saya. All of these are because of the father of lies. Semua hal-hal itu adalah karena disebabkan oleh bapa segala dusta. Because the root of all negative thinking, karena akar daripada semua pikiran negatif, which comes from the father of lies, yang datang daripada bapa segala dusta ini, is fear, adalah ketakutan. Itu akarnya. Being afraid, menjadi takut. If the devil can make you and me afraid, kalau setan bisa membuat saudara dan saya takut, then he is successful. Artinya setan berhasil. Because just like we talked about, karena seperti apa yang tadi kita sudah bicarakan, fear is the root of all these things. Ketakutan adalah akar dari semua hal ini. And let me tell you what the Bible says. Coba kita lihat saya sampaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Let's open our Bible to 2 Timothy 1 verse 7. 2 Timotius 1 ayat 7. What does the Bible say? Apa yang dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7? Hello? 2 Timotius 1 ayat 7. If God is not the one who gives us the spirit of fear, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, who is the one who gives us the spirit? Jadi siapa yang memberikannya? Yes. But what does God give us? Jadi apa yang Allah berikan? Number one, power. Kekuatan. Power to say no to fear. Kekuatan untuk berkata tidak kepada ketakutan. And also he gives us love. Dan juga dia memberikan kepada kita kasih. Love overcomes fear. Kasih mengalahkan ketakutan. Let's take a look at 1 John 4 verse 18.
1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. I want each one of us to memorize this verse. Saya mau setiap kita menghafal ayat ini. Let's open 1 John 4 verse 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. What does the Bible say? Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Actually, I don't really like the verse that says, because the English version says, because fear has torment. Not hukuman. Di dalam bahasa Inggrisnya, kalau di Indonesia kan sebab ketakutan mengandung hukuman. Fear has torment. That means fear tortures. Jadi bahasa Inggrisnya adalah ketakutan itu mempunyai apa ya? Fear is torment, which is torture or ada lagi nggak? Harus speed over. When we feel torture, we feel. What is bahasa Indonesia? Dianiaya. Dianiaya. Disiksa. Disiksa. There you go. Yes. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya itu artinya terus ketakutan itu menyiksa. Menyiksa. Itu lebih bagus ya daripada mengandung hukuman. Right? Doesn't fear menyiksa? Yeah. Apakah benar ketakutan itu menyiksa kita? Yes, right? So, God does not give us the spirit of fear. Jadi, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. See, when we have fear, ketika kita takut, it tortures us by giving all these things. Itu menyiksa kita dengan memberikan hal-hal ini. But love casts out fear. Tetapi kasih menghilangkan ketakutan. And when we have love in our heart, ketika kita memiliki kasih dalam hati kita, then we have a sound mind. Maka kita akan mempunyai pikiran yang benar. Then our brain is shaped. Jadi pikiran kita dibentuk oleh kasih. Not the fear that always tortures us. Bukan dipengaruhi oleh ketakutan yang menyiksa kita. Because of sin. Because of sin. Karena dosa. The two kings are always trying to overcome each other. Karena dosa, maka ada dua raja yang selalu berusaha saling mempengaruhi kita. There is love. Yaitu kasih. Versus satunya kasih, satunya lagi adalah ketakutan. Because remember, fear comes from the evil, right? Karena kasih itu adalah karena ketakutan itu adalah kejahatan. Always two kings that is constantly trying to control us. Jadi senantiasa ada dua raja yang berusaha untuk mengontrol kita. The king number one is love. Raja yang pertama adalah kasih. And king number two is fear. Dan raja yang kedua adalah ketakutan. Now, love is controlled by our frontal lobe. Kasih itu dikontrol oleh frontal lobe kita, otak bagian depan kita. Fear is controlled by our amygdala. Nah, ketakutan itu dikontrol oleh amigdala. What that means is this. Amigdala. Amigdala. I will show it to you. It's a part of the brain. This is a brain. The frontal lobe, this is our frontal lobe. Ini adalah bagian otak. Jadi frontal lobe itu otak bagian depan. Frontal lobe is where we reason and we give judgment. Otak depan itu adalah tempat di mana kita mempunyai pertimbangan dan juga judgment dan juga penilaian, yes. Alasan. Yes.
And this is based on principle. Dan itu dipengaruhi oleh prinsip-prinsip. Yeah. So when we think judge with reason, there is a principle that we hold on to. Ketika kita mau berpikir atau mempertimbangkan sesuatu, itu pasti ada alasan-alasan yang kita pikirkan, yang kita pegang dan prinsip-prinsip. Prinsip. Yes. Yes. Where is fear is emotion. Sedangkan ketakutan itu adalah suatu perasaan. And amygdala is the one that controls the emotion in our brain. Nah, amygdala ini adalah bagian daripada otak kita yang mempengaruhi perasaan. Let's just take a look at one example how the brain works. Coba kita lihat bagaimana cara kerja otak kita. When we get angry, nah, ketika kita marah, we are angry at someone. Kita marah pada seseorang. Then what happens is that the amygdala, which is this little part of the brain, maka amygdala itu yang merupakan bagian terkecil daripada otak kita. First of all, I just want to tell you how good God is. I just want to tell you. Saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana Tuhan itu begitu baik pada kita. The amygdala is only about this small. Amygdala itu kecil sekali, segini. But the frontal lobe is quite big, because this is our frontal lobe, right? Sedangkan frontal lobe itu besar sekali karena di bagian otak depan kita. Do you know why? Because God wants the frontal lobe to be the king. Karena Tuhan mau supaya frontal lobe ini yang menjadi raja. Instead of the amygdala. Bukannya amygdala yang jadi raja. So when we feel angry. Jadi ketika kita marah. When we feel doubt, when we feel any of these things, ketika kita merasa salah satu dari hal ini, there's an alarm that goes on in our brain. Ada alarm yang menuju ke otak kita. Because now the amygdala is in hyper mode. Karena sekarang si siapa amygdala itu sedang dalam mode yang aktif. But God is so good. Tapi Tuhan itu baik. God is so merciful. Tuhan itu sangat pemerhati. That as soon as the amygdala is in the alarm state, ketika si amygdala ini sedang kasih alarm begitu, it immediately sends a blood flow to the frontal lobe. Maka ada aliran darah yang terus langsung menuju ke frontal lobe kita. That says, don't worry, everything is going to be okay. Yang mengatakan jangan khawatir, segala sesuatu akan baik. Because remember, this is judgment and reasoning. Karena itu adalah pertimbangan dan alasan. Then reason is like, you know, when you, I don't know, is alasan? Okay, I'm gonna give that to you, because I don't know. Okay. Masih. Then when the frontal lobe is active, ketika frontal lobe kita aktif, we are not controlled by emotion, but we're controlled by principle. Ketika frontal lobe ini aktif, maka kita tidak lagi dikontrol oleh perasaan, tetapi dikontrol oleh pikiran kita. So let's just give an example. Contohnya, I'm angry. Saya marah. The amygdala wants to just react on this anger. Amygdala ini berusaha untuk membuat kita jadi marah. I just want to punch. Saya berusaha untuk memukul Effie. Because I'm so angry. Karena saya sangat marah. But then the frontal lobe kicks in. Tapi kemudian tiba-tiba frontal lobe masuk. Control your anger. Jangan tahan amarahmu, jangan kecewa. Okay. Kemudian kita pikir, okay. So you are not going to hit GF. Sehingga saya jadi tidak lagi memukul lagi. The problem is. Masalahnya adalah when the amygdala is always in alarm mode. Ketika amygdala ini senantiasa dalam keadaan yang aktif, then the amygdala becomes king. Maka amygdala ini bisa jadi raja. The amygdala is the one that's controlling everything. Dan pasti amygdala yang akan menjadi mengontrol segala sesuatu. Then the frontal lobe cannot be the king anymore. Sehingga frontal lobe nggak bisa jadi raja lagi. So when this happens, jadi ketika itu terjadi, when I am mad, ketika saya marah, immediately I hit. Saya akan memukul. Immediately I grab a chair and I want to throw saya somebody. Saya akan melemparkan kursi ini ke dia. Immediately I do something that even though I know it's not good, but I cannot control myself. Sekalipun saya tahu bahwa itu nggak baik, tapi saya tetap lakukan. Karena saya nggak bisa kontrol lagi. So the two kings are always trying to. Jadi dua raja ini senantiasa berusaha untuk mengontrol. God wants to control our frontal lobe. Tuhan ingin mengontrol
frontal lobe kita. And the devil wants to control our amygdala. Dan setan berusaha untuk mengontrol amygdala. So the question is, pertanyaannya adalah, who is in control of your life? Siapa yang mengontrol dalam hidup kita? Because of time, I'm going to go even faster now. Sorry. Karena waktu, maka saya akan percepat. Okay. So this is the emotional symptoms that we often feel, which comes from a negative emotion. Dan ini adalah gejala-gejala perasaan-perasaan kita yang sering timbul. Right. So the question is, how do we normally deal with this feelings? Bagaimana kita secara seharusnya berhubungan dengan perasaan-perasaan seperti ini? Let's open our Bible. Kita buka Alkitab kita. In Genesis, di Kejadian, chapter 3, verse 7. Kejadian 3, ayat 7. Kejadian 3, ayat 7. You know what? First of all, let's go ahead and just backtrack just for a little bit to give us background of this verse. Sebenarnya saya akan menceritakan terlebih dahulu latar belakang daripada ayat ini. Let's go ahead and read Genesis 2 verse 16. Kita buka dulu Kejadian 2 ayat 16. What does the Bible say? Apa yang dikatakan di situ Kejadian 2 ayat 16? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh makan. God gave a command. Tuhan memberikan perintah. Was it a simple command? Apa itu perintahnya? Was it a simple command? Apakah perintah itu sederhana? Ya, sederhana. Yeah. Was it like a 300 page long commandments? Apakah itu berisi perintah-perintah yang 360 apa? No, right? It was very simple. What was the command? Apa itu perintahnya yang saudara lain? Don't eat of every tree that thou mayest. I'm sorry, did I say verse 16 and 17? Let's go ahead and read 16 and 17. No, first of all, what is the command? It says you can eat every tree. Okay. Right? Perintahnya adalah semua pohon boleh kau makan buahnya. Okay. And then verse 17? Dan 17 apa bunyinya? Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Every tree can be eaten. Except what? Except what? Semua pohon boleh dimakan kecuali apa? That is in the middle. Except for one tree. Kecuali satu pohon. The tree of good and evil. Yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Why do you think God doesn't want Adam and Eve to eat this one tree? Kenapa saudara pikir Tuhan tidak akan melarang Adam dan Hawa untuk makan buah daripada satu pohon ini? Why do you think? Kenapa kira-kira? Let's take a look at this. Coba kita lihat sih. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. It was never God's intention for man to know evil. Tidak pernah ada dalam pikiran Tuhan untuk manusia tahu tentang yang jahat. Because remember, evil is the absence of God. Karena kejahatan itu, jahat itu artinya ketidakadaannya Allah. And remember, evil is lies. Dan kita ingat bahwa kejahatan itu adalah dusta. God is truth. Sedangkan Tuhan adalah kebenaran. So the reason why God did not want Adam and Eve to eat that is only because God does not want Adam and Eve to know about evil. Satu-satunya alasan kenapa Tuhan tidak mengizinkan Adam dan Hawa makan satu buah dari pohon ini adalah karena Tuhan tidak mau Adam dan Hawa tahu tentang yang jahat. But what did the serpent say? Tetapi apa yang si ular itu katakan? Genesis 3 verse 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
to Eve. Jadi apa yang dikatakan oleh si iblis ini kepada Hawa? What did he say? Apa? God says that you cannot eat all the fruit, right? Tuhan berkata kita tidak dapat makan daripada semua pohon ini. What is the truth? Apa itu kebenaran? You can eat all the fruit. Kamu boleh makan semua pohon. So what is the devil trying to do? Jadi apa yang berusaha si setan lakukan? Membuat kita menjadi to create doubt. Ragu-ragu. Wait a minute. Did God say we can't eat it? Or we can't eat it all? Membuat kita ragu-ragu. Jadi apa yang Tuhan ngomong ya? Kita boleh makan semua atau nggak boleh makan semua? And then what else? Kemudian apa lagi? Let's go ahead in verse 2. Ayat 2. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. And verse 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. What did Eve do? Apa yang dilakukan oleh Hawa? What did Eve say? Apa yang dikatakan oleh si Hawa? Yes, God says I can eat all the fruit. Kita boleh makan semua buah. Okay, and then what did she say? She said that they can't eat that fruit. And then what? She adds something else. Touch. Si Hawa menjawab sesuatu yang ditambahkan. Padahal Tuhan nggak ngomong. Apa itu? Raba, ya. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. So we tend to add something from what God says. Kita berusaha menambahkan sesuatu dari apa yang Tuhan mau. We tend to add more to God's law than what it really is. Kita berusaha menambahkan sesuatu kepada hukum-hukum Tuhan daripada yang seharusnya. Yeah. So God is a God of love. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. All he wants to do is just to protect us. Apa yang dia lakukan segala sesuatunya adalah untuk melindungi kita. And so to make the long story short, untuk mempersingkat, Eve ate the fruit. Si Hawa makan buah itu. And after Eve ate the fruit, he gave it to her husband. Ketika dia makan, kemudian dia kasihkan kepada suaminya. And then after they ate it. Dan kemudian ketika mereka memakannya, let's take a look at what verse 7 says. Kemudian kita lihat ke ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyimak daun pohon ara dan membuat cawat. Now they both ate the fruit. Jadi sekarang mereka berdua sudah makan buah itu. Now they realize something different. Sekarang mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. What is different now? Apa yang berbeda? What happens? Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. And then once they realized that they were naked, what did they do? Ketika mereka menyadari telanjang, apa yang mereka lakukan? Remember the circle of love. Kalau kita lihat siklus daripada kasih, circle of love is full of trust. Siklus kasih itu adalah penuh dengan kepercayaan. Circle of love is full of giving. Siklus kasih itu penuh dengan memberi. Okay. A lie believed. Dusta yang dipercayai. A circle of love also is life. Yeah. Siklus kasih ini juga adalah berisi kehidupan. But when the circle of love is broken, ketika siklus ini putus, then there is doubt. Maka akan ada keraguan-raguan. Then there is fear. Kemudian akan ada ketakutan. And ultimately there is death. Dan otomatis akan menghasilkan kematian. Right? Now, what do men usually try to do when they notice that the circle of love
of life is broken. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia biasanya ketika menyadari bahwa siklus ini putus? Trying to fix it with their own. Ketika manusia menyadari bahwa siklus ini terputus, maka manusia berusaha untuk memperbaikinya dengan dirinya sendiri, kekuatan dirinya. Unfortunately, the way we try to fix it, masalahnya adalah sesuatu yang dia berusaha untuk perbaiki, instead of giving life, it hurts our body more. Bukannya memberikan kehidupan, itu malah merusak tubuh kita. Yes or no? Do you believe that? Let's make it practical. Coba kita lihat hal praktis. If we're addicted to something, dia akan menambahkan segala sesuatu. Addicted. Ketagihan. We may be addicted to food. Mungkin kita jadi ketagihan buah. Makan. What else can we be addicted to? Biasanya kita ketagihan akan hal apa? What can we be addicted to? How about watching TV? Watching movies? Misalnya kita ketagihan nonton TV, main games. What else can we be addicted to? Apalagi? Hal apa lagi yang membuat kita bisa ketagihan? Shopping, yes, that's right. Shopping. Bisa membuat kita ketagihan. Always looking for fun. Kita biasanya ketagihan akan segala sesuatu yang membuat kita fun, gembira. Ini, what else can we be addicted to? Kita bisa ketagihan akan hal apa lagi? Gadget. How about addicted to work? Apakah kita bisa ketagihan kerja? Workaholic. Ketagihan kerja. How about we become so addicted in being perfect? Apakah kita bisa ketagihan untuk menjadi perfect, sempurna? Only because we're trying to cover the shame and the guilt and the fear we feel inside. Itu semua adalah hal-hal yang kita lakukan untuk menutupi rasa malu kita, rasa bersalah kita, dan ketakutan kita. Another way that is a negative behavior to cover or the problem that we have. Segala sesuatu yang berusaha untuk menutupi perilaku yang negatif atau masalah-masalah yang kita miliki. Pride. Kesombongan. Right? So to cover the shame and knowing that we are not good, we cover with pride. Jadi untuk menutupi ketidakbisaan kita, kita tutupi dengan kesombongan. How about we know we are not that good, we like to gossip, talk about other people to make us feel good. Mungkin kita tahu kita tidak baik, tapi supaya kita merasa kita baik, kita malah menggosipkan orang lain. You know, I don't like her. Do you know she's like this, she's like that? But really, it's to make us feel good because we feel low about ourselves. Karena kita berpikir rendah akan diri kita, kita suka menggosip orang lain. Tuh lihat orang itu kayak gitu-gitu. Itu semua untuk menutupi ketidak. Or because maybe we have so much problems. Atau bisa jadi kita punya banyak masalah. It feels good to talk about other people. Kayaknya enak kalau ngomongin orang lain. Because then our problem doesn't look so bad. Karena kalau kita bikin orang lain, gosipin orang lain, kita jadi lihat ke problem kita kayaknya nggak terlalu besar lagi. So all of these negative behavior, semua perilaku-perilaku negatif ini. They all start because of lies that are being told by the devil. Itu semua bermula dari dusta-dusta yang ditimbulkan oleh setan. And these lies become our negative or hurtful experiences. Dan dusta-dusta ini menjadi negatif dan membuat hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. So we think if God is good. Jadi kalau kita berpikir Tuhan itu baik, then how come I have parents like this? Mengapa saya punya orang tua seperti ini? If God is good, kalau Tuhan itu baik, how come I have so much problem in my life? Kok saya punya banyak masalah dalam hidup saya? We start to just think negatively about God. Kita selalu terus-menerus berpikir negatif tentang Tuhan, which creates all kinds of fear, anxiety, worry, depression, anger. It creates all of these things. Yang kemudian pada akhirnya menciptakan ketakutan, cemas, khawatir, depresi, dan marah, hal-hal seperti ini. Then we say we need to fix this. Dan kita berpikir kita harus menyelesaikan hal ini. We need to cover this. Kita harus menutupi hal ini. By doing something I like. Dengan melakukan sesuatu yang saya sukai. Shopping.
shopping, apalagi watching games, watching movies, film. All these things that actually hurts us more than anything. Hal-hal itu sesungguhnya malah melukai kita lebih dari hal-hal apapun lagi. But the good news is, tapi kabar baiknya adalah, let's open our Bible to Romans 12 verse 2. Buka Roma 12 ayat 2. Tindakan kita. Repeated actions become our habit.
Tindakan-tindakan yang diulang itu akan menjadi kebiasaan. Repeated habit become our character. Kebiasaan-kebiasaan yang diulang itu akan membentuk karakter. Our character determines our destiny. Dan karakter kita akan menentukan akhir hidup kita. So when we have angry thoughts, jadi kalau kita punya pikiran marah, how is our action? Tindakan kita akan gimana? We get easily angry. Kita akan jadi mudah marah. We get hurt. Kita akan terluka. You know, emotionally, right? Secara perasaan. We, everybody, everything anybody says, oh, sakit hati. Right? Kita berpikir apapun yang orang lain katakan, everything that people say, tersinggung. Orang apapun yang orang lain katakan, kita juga tersinggung. The thoughts are angry thoughts. Karena pikiran kita pikiran yang marah. And this becomes our habit. Dan itu menjadi kebiasaan kita. Then we become angry easily. Jadi kita gampang marah. Then our character, oh, you know her? She's a very angry person. Dan kita akan lebih, oh, orang itu emang selalu pemarah tuh. And what happens? Dan apa yang terjadi? What's our destiny? Apa akhir hidup kita? Definitely have not heavenward. Tentu saja bukan surga. Because we are controlled by our emotion. Karena kita dipengaruhi oleh perasaan, dikontrol oleh perasaan. And controlled by the Father. Yang dikontrol oleh Bapa segala dusta. It was never supposed to be that way. Tidak harus dengan cara demikian. When God created Adam and Eve, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, they understood what true love means. Mereka sangat paham apakah itu kasih. Before they committed sin, sebelum mereka jatuh dalam dosa, they were full of peace. Mereka penuh dengan kedamaian, full of happiness and joy. Penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, of love. Penuh dengan cinta kasih. There was no fear. Tidak ada ketakutan. There was no worry. Tidak ada kecemasan. There was no anxiety. Tidak ada kekhawatiran. So, let me ask you this question. Saya akan menanyakan satu pertanyaan. Is it possible for us to have this? Adalah mungkin, apakah mungkin kita memiliki hal ini? Instead of this. Bukannya itu? What is the secret? Apa rahasianya? First of all, we need to understand. Pertama-tama kita harus memahami. Perfect love casts out all fear. Kasih yang sempurna itu menghilangkan ketakutan. Who has the character of love? Siapa yang memiliki karakter kasih? Let's open 1 John 4 verse 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. The problem is, masalahnya adalah, we don't really understand the character of God. Kita tidak benar-benar memahami akan karakter Tuhan. Let's be honest. Marilah kita coba jujur. And I want you to be honest in what you think of the character of God is. Saya mau saudara jujur dan berpikir apa sih karakter Tuhan? Our lips say God is love. Coba kita lihat bahwa Allah adalah kasih. No, our lips say mulut kita berkata, God is love. Mulut kita berkata Tuhan adalah kasih. But what about our heart? Dan bagaimana dengan hati kita? What does our heart thinks about God's character? Apa yang kita pikirkan tentang karakter Tuhan? Let's be honest. Can you share with me what you think about God is? Coba jujur. Apa yang kita pikirkan biasa tentang Tuhan? What do you think is God's character? There you go. That's right. He doesn't care. Tuhan tidak peduli akan kita. That's why he doesn't want to help. Sehingga dia tidak menolong seperti itu. How about he is quick to anger? Dia cepat marah. How about he wants to punish? Dia pengen sekali untuk menghukum kita. Dia meninggalkan kita. He leaves us. Dia meninggalkan kita. Okay. So
What else? Dia tidak mendengar doa. He does not hear our prayer. Tuhan tidak mendengar doa. He doesn't listen. Okay. What else? Apalagi? God is not fair. He is not fair. Tuhan tidak adil. What else? Apalagi? Judgmental. He is judgmental. Dia suka menuduh atau menghakimi. Mm-hmm. What else? Pilih kasih. Pilih kasih. Not fair. Not fair. Is not fair. Pilih kasih. Picky. Kenapa dia diberkati? He has favorites? Yeah, favorites. Yeah. Favorites? Yeah. Okay. What else? How about... Apa balance? He is hard to please. I have to do something first, and then he'll give me something. Saya harus melakukan sesuatu yang baru Tuhan akan memberikan pada saya. Right? And susah. Jadi Tuhan tuh susah untuk disukakan. Right? Because there are many religions out there who feel they have to give offerings first before God can bless them here. Karena beberapa agama di luar kita berpikir bahwa mereka harus memberikan sesuatu dulu kepada Tuhannya, baru Tuhan memberikan kepada mereka. Anything else? What? Ada lagi, right? Be honest. Difficult to understand. He's mysterious, right? Tuhan itu susah untuk dimengerti, sangat misterius. Uh-huh. Okay. Apa? Jauh dari sana. Yes. He's far. He leaves us alone. He is far. Tuhan itu jauh. He's far away. Okay. Anything else? Ada lagi? Yes. What else? Well, you know, our Father. Tuhan kita, Bapa kita. Our real father and mother. Orang tua kita, ayah dan ibu kita. Are supposed to be the first representative of God. Adalah merupakan perwakilan pertama daripada Tuhan. When I ask young people. Ketika saya bertanya kepada anak muda. What their thoughts of God's characters are. Ketika saya tanyakan apa, bagaimana sih karakter Tuhan bagi mereka? And I have to tell you, they think very much like the way we think. Tahukah saudara, apakah jawaban mereka? Mereka menjawab seperti ini. And then when I ask them what the character of their dad and their mom is. Dan ketika saya menanyakan bagaimana sih karakter ayah dan ibu kalian? It matches everything that they think about God. Dan itu sama dan segala sesuatu sama seperti ini bagaimana kita berpikir tentang itu. So, if you are parents, jadi kalau saudara adalah orang tua, ini kan, jadi kalau saudara adalah orang tua, be careful about how we are towards our children. Berhati-hatilah dengan bagaimana kita mengawasi anak-anak. Because it will be their perception of who God is. Karena mereka akan berpikir begitu juga tentang Allah. And this can be the reason why we think God is this way. Dan itulah sebabnya mengapa kita juga berpikir Tuhan itu seperti itu. Because of our personal background with our relationship. Karena itu tergantung dengan bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. But let me just share with you the real truth about love. Tapi saya akan membagikan kepada saudara kebenaran yang sesungguhnya tentang love. Because all of this is the source from the Father of Lies. Karena sesungguhnya
bersumber dari Bapa, Saudara. Because when we believe all of these things, karena ketika kita mempercayai semua hal-hal ini, then we look at God as someone that we are afraid of. Maka kita akan melihat Tuhan sebagai seseorang yang kita takuti. Because when we are afraid of God, karena ketika kita takut akan Tuhan, we do not love God. Kita tidak mengasihi Tuhan. Yes or no? Tunggu. Right? Because remember, love and fear are always trying to control our minds. Karena kita tahu kasih dan ketakutan ini adalah dua hal yang terus berusaha untuk mempengaruhi kita. So when we believe God is someone that we fear, then we will not love God. Karena ketika kita ketakutan akan Tuhan, kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu kasih. So let's take a look at what the true love really is. Kita lihat apakah yang sesungguhnya tentang kasih. True love cannot exist unless it is expressed. Kasih yang sejati itu tidak akan ada kecuali itu diekspresikan. That's why God created each one of us. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan setiap kita. For the fact that He wants to show His love to us. Untuk menunjukkan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Because remember, a circle of love is always a circle that's giving. Karena kita ingat, siklus kasih ini adalah siklus yang memberi. So when you have love, you cannot be just by yourself. Karena ketika kita penuh dengan kasih, kita tidak hanya puas dengan diri kita sendiri. But if you do not have love, you will always be by yourself. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita akan cenderung dengan diri kita just sendiri. Just like a dead sea who never gives. Seperti laut mati yang tidak pernah memberi. That's why someone who doesn't have love, they don't give anything. Itulah sebabnya seseorang yang tidak memiliki kasih, dia tidak pernah memberi apapun juga. Their life is full of negative thoughts. Hidupnya penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif. True love is vulnerable, subject to be rejected. Kasih yang sejati itu adalah is easy to be rejected. Gampang untuk ditolak. Yes. Because in order for it to be expressed, it cannot think, should I give or should I not? You know, it's going to give no matter if it's rejected or not. Karena yang namanya kasih sejati itu selalu memberi. Gak peduli apakah ditolak atau enggak, dia tetap aja memberi. So even though it's rejected, it will continue to give love because it just gives. Sekalipun dia menerima penolakan, dia tetap aja memberi dan memberi dan memberi. True love, kasih yang sejati, is not determined by the person who receives the love. Kasih yang sesungguhnya atau sejati itu tidak dipengaruhi oleh orang yang menerima kasih kita. So what that means, itu artinya God will always love you no matter how you treat Him. Tuhan akan terus menerus mengasihi kita, gak peduli bagaimana kita memperlakukan dia. Yo, the way you are towards God does not determine whether or not He's going to stop loving you. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan itu tidak mempengaruhi Tuhan untuk terus menerus mengasihi kita. Because God is love for eternity. Karena kasih Tuhan itu adalah kekal. That is His character. Itulah karakter Tuhan. He cannot change. Dia tidak bisa berubah. Just like for me. Seperti saya. I am a woman. Saya seorang wanita. God created me this way. Tuhan ciptakan saya this begitu. This is who I am. Inilah saya. You know, now do we have those transgender in America? Kan sekarang banyak transgender di Amerika. They're trying to change who they are in a, you know, what do you call it? In identity. Mereka berusaha untuk mengubah identitas mereka. But in reality, you cannot change. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa mengubah apa yang sudah Tuhan ciptakan atas kita. So God's love is not determined whether or not you accept it or you reject it. You will continue. Kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apakah kita terima apa nggak terima. Tuhan terus menerus mengasihi kita. Because God is true love. Karena Tuhan adalah kasih yang sejati. He loves the person no matter what. Dia akan terus mengasihi seseorang, gak peduli apapun yang terjadi. But He does not like the behavior that we have. Tetapi Tuhan tidak menyukai
perilaku yang kita miliki. Yes, God is sad when we lie. Memang Tuhan itu sedih kalau kita berdusta. Yes, God is sad when we're full of pride. Memang Tuhan itu juga sedih kalau kita sombong. But God is much more. The one thing that hurts Him the most. Yang paling mendukakan hati Tuhan adalah. Is when we believe all these things comes from Him. Kalau kita percaya bahwa semua hal ini datang dari Tuhan. Itu because, yang paling mendukakan hati Tuhan. Because when we believe this, karena ketika kita percaya akan hal itu, then we say God is not good. Itu artinya kita berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Each one of us, setiap kita, the reason why we have all these things, mengapa kita memiliki hal-hal ini, is because we have three inner needs. Karena kita mempunyai kebutuhan di dalam kita, tiga hal. All of these needs are something that all of us have regardless of who you are. Ketiga hal ini adalah sesuatu yang kita miliki, gak peduli siapapun saudara. I don't care how old or how young you are. Baik tua maupun muda. How rich or how poor you are. Kaya ataupun miskin. How healthy or sick you are. Mungkin sehat ataupun kita sakit-sakitan. Kita punya tiga hal. Kebutuhan God is the one who gave these three inner needs. Dan Tuhanlah yang memberikan tiga kebutuhan ini. If each one of us, setiap kita, has the need to be loved, punya kebutuhan untuk dikasih. To know that someone loves me and wants only the best for me. Mengetahui bahwa seseorang mencintai saya dan sayalah yang terbaik. Do you agree? Yeah. Setuju gak? We all want to be loved and we want to love. Kita punya kebutuhan untuk dikasihi dan juga untuk mengasihi. The number two things that we all need, yang hal kedua yang kita butuhkan, is significance and identity. Kita memiliki kebutuhan untuk merasa kita penting. That there is a purpose in my life. Ada tujuan dalam hidup kita. This is what the second thing that we all need. Inilah hal kedua yang kita butuhkan. Because life without purpose is life of emptiness. Karena hidup yang tanpa tujuan adalah hidup yang kosong. And also, the third one, yang ketiga, is security. Adalah rasa aman. To feel that we are accepted no matter what. Kita mau kita selalu mau diterima. To have a sense of belonging. Bahwa kita dimiliki, merasa dimiliki. To have a sense that someone will take care of me no matter what. Kita pengen untuk ada orang yang peduli akan kita. Brothers and sisters, terus kalian, when we are missing any of these three, kalau kita kehilangan satu saja dari ketiga hal ini, this is what happens. Inilah yang terjadi. For example, when we are missing love, kalau kita nggak punya kasih, we get angry. Kita jadi marah. When we feel that we don't have significance, kalau kita merasa hidup ini tidak, hidup saya tidak ada artinya, there is no purpose in my life, tidak punya tujuan, we complain. Kita mengeluh. When we feel there is no security in our life, kalau kita merasa kita nggak memiliki rasa aman dalam hidup ini, we worry. Kita khawatir. So the question I'm asking you, jadi pertanyaan saya adalah, who is the one that is fulfilling these three needs? Siapakah yang memenuhi ketiga hal ini dalam hidup saudara? Because if any of these three are missing, karena ketika salah satu dari ketiga hal ini hilang, we are afraid. Kita jadi takut. Because we're afraid, karena kita takut, we try to fulfill those three things ourselves. Karena kita takut, kita berusaha untuk memenuhi ketiga hal itu dari diri kita sendiri. But the secret is, namun rahasianya, 1 John 4 verse 18 says, 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, there is no fear in love, tidak ada ketakutan di dalam kasih. But perfect love cast out all tapi fears. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. So we need
bahwa Tuhan mengasihi kita. If we believe that God loves us, we no longer have these things. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita tidak lagi berpikir bahwa Tuhan ini seperti ini. Jesus is the true healer. Yesus adalah penyembuh yang sesungguhnya, sejati. So, let me go ahead and just share with you one quick story. Saya mau ceritakan satu cerita singkat. As an illustration. Sebagai ilustrasi. There was a jungle in Africa. Ada hutan di Afrika. Where no Westerners ever come to. Yang di mana tidak pernah ada satu orang dari Barat itu yang pernah masuk. They still live up in the trees. Mereka masih tinggal di atas pohon-pohon. So there was a group of missionaries come from America went to this jungle. Ada sekelompok misionaris dari Amerika datang ke hutan itu. And all they wanted to do is just to minister to the people who are sick. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka mau melayani orang-orang yang sakit di situ. So they went from hut to hut. Mereka berkunjung dari satu pondok ke pondok yang lain. To see if they can help for those who are sick. Ya, bertanya siapa tahu ada yang mereka bisa bantu. So there was one little child. Kemudian ada seorang anak kecil. About 6 years old. Kira-kira 6 tahun. Who had really bad pain in the stomach. Sakit perutnya. Parah. So when these doctor missionaries check on this child, ketika dokter misionaris ini mengecek anak ini, they realize this child is suffering from appendicitis. Kemudian dokter misionaris ini menyadari ternyata anak ini kena usus buntu. So they made a decision among themselves. Jadi mereka membuat keputusan. We need to save this person's life. Bahwa anak ini harus diselamatkan. So they didn't have a lot of equipment. Gak punya peralatan yang lengkap. Because they were not planning to do surgery. Karena mereka gak pernah planning untuk melakukan operasi. So they took the baby, this child, not a baby, but this child. Kemudian dia ambil anak ini. To another hut. Pergi ke pondokan yang lain. And then there was two of this child's friend who came. Dan, take a look. Dan ternyata ada dua temannya ini, teman anak kecil ini yang mau lihat apa yang terjadi. If you can imagine, the child was just crying because he's in a lot of pain. Jadi si anak yang sakit ini nangis karena sakit banget. And they have to do an emergency surgery. Dan mereka harus melakukan suatu operasi darurat. And they didn't have anesthesia. Tapi mereka gak punya anestesi. So that means they could not put the child to sleep. Jadi karena gak ada anestesi, maka si anak ini gak dibikin dibius. They can only do a local anesthesia. Jadi mereka hanya melakukan anestesi biusan lokal. So they did this emergency surgery. Jadi mereka lakukan operasi darurat. And if you can imagine, this child did not understand what was happening. I'm sure this child was even crying even more. Tentu saja si anak ini kan gak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, ya dia nangis saja. And so these two friends looking over. Dan dua teman ini mengintip. When they saw the knife. Ketika si teman ini lihat pisau. What do you think immediately their thoughts are? Jadi kira-kira apa yang temannya pikirkan ke dalam? They're going to kill this child. Mereka berpikir anak ini mau dibunuh. So immediately they went back to the village. Jadi mereka cepat-cepat menuju ke kampung mereka. The missionaries are trying to kill us. Para misionaris itu mau membunuh anak itu. Dusta yang dipercayai itu menimbulkan ketidakpercayaan. Lie belief creates fear. Dusta yang dipercayai itu menimbulkan ketakutan. So this lie was told to the village. Jadi dusta ini terus dikasih tahu ke orang-orang. Immediately everybody say, oh, we cannot trust this missionary. Oh, maka orang-orang kampung itu langsung gak percaya lagi kepada para misionaris. We cannot. When you call it, we are afraid of them because they're going to kill us. Mereka jadi ketakutan, mau jangan-jangan misionaris ini mau bunuh kami. But then to make a long story short, the surgery was successful. Untuk mempersingkat cerita, ternyata operasi ini akhirnya berhasil dengan baik. The child now has no more pain because the appendicitis was able to be fixed. Anak kecil ini udah nggak sakit lagi karena usus buntunya udah diambil. So now this child became a witness of what the
truth really is. Nah, sekarang anak ini menjadi saksi akan apa yang sudah dia alami. You and I can be like that child. Saudara dan saya bisa menjadi seperti anak kecil ini. People have a wrong perception of God. Orang-orang di luar sana punya persepsi yang pemikiran yang salah. They are afraid of him. Mereka ketakutan. They do not trust him. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Because Jesus is the one who healed us. Karena Yesus adalah yang menyembuhkan kita. Because now we realize that God can supply all of my three needs. Karena kita tahu Tuhanlah yang dapat menyediakan semua ketiga kebutuhan kita. The need to be loved, the need to have significance, the need of security. Kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk merasa diri kita penting, kebutuhan untuk rasa aman kita. Then we do not have to have fear. Maka kita tidak lagi punya ketakutan. We can be like the child who tells others about the truth about God. Kita bisa menjadi seperti anak kecil itu yang bisa menjadi saksi yang benar tentang Tuhan. We're almost done. Kita bisa selesai. God will fulfill all my needs. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. He wants to fulfill all my needs. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. You need love. Saudara butuh kasih? Let's take a look at Jeremiah 31 verse 3. Kita buka Yeremia 31:3. What does the Bible say? Apa yang dikatakan sini? Yeremia 31:3. Yang kata buka baca. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. God wants to show us that he has an everlasting love. Tuhan hendak menunjukkan kepada kita bahwa dia memiliki kasih yang kekal. When something is everlasting, it doesn't stop. Ketika sesuatu itu bersifat kekal, itu tidak berhenti. When something is everlasting, it always wants to give. Ketika sesuatu itu bersifat kekal, itu selalu ingin untuk memberi. God in Jeremiah 29 ayat 11. Okay. Yuk, baca. What does the Bible say? Jeremiah 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. In the English version it says, God has no thoughts of evil towards you and me. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Tuhan tidak memiliki rancangan-rancangan yang jahat untuk kita. He has a plan for our life that is always for our own good, never that is bad. Tuhan selalu mempunyai pikiran-pikiran atau rencana-rencana yang baik, tidak pernah yang buruk untuk hidup kita. Let's go ahead and read Hebrews 13 verse 5. Ibrani 13 ayat 5. What does the Bible say? Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Don't let money be your sense of security. Jangan uang menjadi pusat daripada kisah rasa aman. Don't let your possession and your material things be your sense of security. Jangan harta kita itu menjadi standar bahwa kita memiliki rasa aman. Because God says he will never leave us nor forsake us. Karena Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau ataupun meninggalkan engkau. Just on these three verses, dari tiga ayat ini, we can challenge what we think about God. Kita bisa coba lihat kembali apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. So for example, when we say God doesn't care, ketika kita mengatakan Tuhan tidak peduli, he doesn't care about my life, dia tidak peduli akan hidup kita, we can turn to what? Jeremiah 29 verse 11. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. God has a plan for my life. Tuhan punya rencana untuk hidup and kita. And he does not have a plan of evil but only good. Dan rancangannya bukan rancangan yang jahat tapi rancangan yang baik. So we should not think about this anymore. Jadi kita tidak boleh lagi berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli. Because we have an importance in God's significance. Karena kita tahu Tuhan melihat kita itu begitu penting.
We think that God is quick to anger. Kita berpikir Tuhan itu cepat marah. But what does the Bible say? God is love. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu kasih. We think God wants to punish us. Kita berpikir Tuhan mau menghukum kita. What does it say? God is love, or He has a plan for my life. Right? Kita lihat Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan punya rancangan atas hidup kita. He says, we think He wants to leave us alone. Kita berpikir Tuhan itu meninggalkan kita sendirian. God says, I will never leave you. Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau. We think God doesn't love us. Kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita. But He says, I have an everlasting love. Tuhan berkata, aku memiliki kasih yang kekal. We think He doesn't listen. Kita berpikir Tuhan tidak pernah mendengarkan kita. But what does the Bible say? Yes, security. He will never leave us nor forsake us. Tuhan berkata Dia tidak pernah meninggalkan atau biarkan kita. We think that God is not fair. Kita berpikir Tuhan itu tidak adil. God has a plan for my life. Tuhan punya rancangan atas hidup kita. We think God is judgmental. Kita berpikir Tuhan itu sangat menghakimi. But He has an everlasting love. Tuhan punya kasih yang kekal. Everything that the devil tries to believe as truth. Segala sesuatu yang setan katakan tentang kebenaran. Lies that we think is truth. Kalau kita berpikir segala dusta yang kita berpikir itu benar. The only way we can fulfill it is when we have these three fulfilled of our needs. Hanya bisa memenangkannya adalah kalau kita tahu akan tiga kebutuhan dasar yang Tuhan penuhi. I'm going to be real quick. We're almost done. Sorry. So God wants me to find my identity that we are the child of the Creator. Tuhan mau kita ini menemukan identitas kita dalam Tuhan, yaitu kita adalah anak daripada Allah kita. God wants me to see that my life is so valuable. Tuhan mau kita melihat bahwa hidup kita ini sangat berharga. That it was paid by Jesus. Yaitu dibayar oleh hidupnya Tuhan Yesus. Who is God? God wants me to find my security in Him. Tuhan mau kita menemukan rasa aman di dalam Dia. Who is He, the most powerful ruler and provider? Siapa Dia? Dia adalah yang penguasa yang berkuasa atas hidup kita. God wants me to find happiness in Him. Tuhan mau kita menemukan kebahagiaan di dalam Dia. Who is the source of yang adalah sumber daripada sukacita abadi. So in conclusion, sebagai kesimpulan, God does not want us to have fear. Tuhan tidak mau kita memiliki rasa takut. Because when we have fear, karena ketika kita rasa takut, it dries up the bones. Itu mengeringkan tulang kita. It poisons our life stream, which is our blood. Itu membuat meracuni darah kita. He wants us to have a merry heart. Dia mau kita memiliki hati yang sukacita. Because we are focusing on God's love. Karena kita fokus pada kasih Tuhan. We believe that God is love. Kita percaya bahwa Tuhan itu kasih. We believe that God is good. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah baik. Then once we truly believe this, brothers and sisters, dan ketika kita betul-betul percaya akan hal ini, it is a medicine to our body. Itu adalah obat buat kita. Because it changes the way we think. Karena itu mengubah cara kita berpikir. It changes our physical body. Itu mengubah tubuh jasmani kita. I didn't say it, the Bible says it. Bukan saya mengatakannya, tetapi Alkitab. Therefore, karena itu, God wants to transform all of my troubles. Tuhan mau untuk mengubah semua masalah kita into trusting in Him more. Menjadi kita lebih percaya kepada Dia. God wants to transform all of my problems. Tuhan mau mengubah problema-problema masalah hidup kita into believing in His promises. Menjadi percaya kepada janji-janji. God wants to transform all of my fears. Tuhan mau mengubah segala ketakutan kita into having more faith. Menjadi memiliki lebih lagi beriman dan percaya kepada Tuhan. Amen. Amen. How many of us truly want to be changed?
Siapa di antara kita yang mau diubahkan? How many of us no longer want to be controlled by this thing? Siapa lagi yang mau tidak lagi mau dikontrol oleh hal-hal ini? But instead we want to experience this. Dan sebagai gantinya kita mau mengalami hal ini. If this is your desire, kalau ini yang menjadi keinginan saudara, I hope that we can pray together. Saya harap kita bisa berdoa bersama. To ask God to transform our life. Minta Tuhan untuk mengubah hidup kita. By renewing the way we think. Dengan memperbaharui pikiran kita. So we forget and do not believe the lies of the devil. Sehingga kita lupa dan tidak lagi percaya kepada dusta iblis. And we can have a life that is according to God's will. Sehingga kita memiliki hidup yang sesuai dengan yang Tuhan. If this is your desire, kalau ini yang menjadi keinginan saudara, I ask you to kneel down for a moment. Saya minta saudara untuk berlutut. Dear Heavenly Father, thank you so much for reminding us again. Bapa di surga, terima kasih untuk mengingatkan kami kembali. That you are a God of love. Bahwa Engkaulah Allah yang penuh dengan you kasih. You are a God of mercy. Engkaulah Allah yang penuh dengan belas kasihan. And you are so good to each one of us. Dan Engkau Allah yang begitu baik untuk setiap kami. Father, please forgive us. Bapa, ampuni kami. For believing the lies that the devil has told us about you. Kalau kami selama ini mempercayai apa yang setan dustakan tentang kami. And because we believe these lies, dan karena kami percaya kepada dusta ini, it has poisoned our mind. Itu telah meracuni pikiran kami. It has poisoned our body. Itu telah meracuni tubuh kami. It has made us feel so afraid of you instead of loving you. Dan membuat kami begitu ketakutan akan Engkau bukannya kami mengasihi-Mu. And unfortunately, dear Lord, we sometimes don't even realize this. Dan malangnya ya Tuhan, seringkali kami tidak menyadari akan hal ini. We don't realize that we really look at you in a fearful way. Ya, bahwa kami tidak melihat Engkau dengan cara yang ketakutan. But our actions shows it. Tetapi tindakan kami menunjukkan hal ini. Father, please cleanse us from this unrighteousness. Tuhan, bersihkan kami daripada segala ketidakbenaran ini. You have promised that you can change our brain. Tuhan, Engkau berjanji Engkau dapat memperbaiki otak kami. Help us, Lord, to no longer believe the lies. Tolong kami Tuhan untuk kami tidak lagi mempercayai dusta ini. By changing these lies into your truth. Dengan mengubah dusta ini dengan kebenaran Tuhan. So that as we spend time with you, sehingga pada saat kami berhubungan dengan Tuhan, as we spend more time in looking at your character, ketika kami mengambil banyak waktu untuk melihat pada karakter Tuhan, we can be transformed with our mind. Maka kami diubahkan pikiran kami. Give us the power of love. Berikan kepada kami kuasa daripada kasih. Give us the power of a sound mind. Berikan kepada kami kuasa akan pikiran yang baik. So we can be transformed from this day forward. Supaya kami dapat diubahkan dalam hari-hari kami ke depan. Thank you, dear Lord, for this prayer that we can speak to you. Untuk doa ini di mana kami dapat berbicara kepada-Mu. Not because we are worthy. Bukan karena kami layak. But because you are such a loving and merciful God. Tapi karena Engkau adalah Allah yang begitu kasih dan berbelas kasihan kepada kami. In Jesus' name we ask. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen.